Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami channel Yahoo Official. Sebelum menyimak video kami berikutnya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan selalu mendukung channel kami biar terus berkembang dengan cara tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan terima kasih, dan semoga channel kami selalu memberikan kemanfaatan, kemaslahatan fid dini wa dunya hatal akhirah. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma masala. Sesungguhnya jalan itu ada yang berupa syariat, tariqah dan hakikah. Maka dengarkanlah perumpamaan dari tiga perkara itu. Syariat, sesungguhnya jalan yang bisa mendatangkan kepada Allah atau wusul itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah syariat. Syariat adalah menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Yang kedua adalah thariqah. Thariqah adalah meneliti tindakan-tindakan Nabi dan melakukannya. Dan yang ketiga adalah haqiqah. Haqiqah adalah buah atau hasil dari thariqah. Fasyariatun kasafinatin wa thariqatun kalbahri summa haqiqatun durrun hula. Syariat itu ibarat perahu dan thariqah itu ibarat laut, sedangkan haqiqah itu ibarat intan yang mahal harganya. Syariat itu ibarat perahu dalam artian perahu itu menjadi sebab untuk bisa sampai pada tujuan dan untuk bisa selamat dari kerusakan atau kehancuran. Sedangkan thariqah itu ibarat laut dalam artian laut itu menjadi tempat tujuan dan haqiqah itu ibarat intan atau lu'lu' dalam arti sesuatu yang bermanfaat dan mahal harganya. Maka intan atau lu'lu' tidak akan ditemukan kecuali dalam lautan, dan seseorang tidak akan bisa sampai ke tengah lautan kecuali dengan menaiki perahu. Begitu pula seseorang tidak akan bisa sampai pada haqiqah kecuali dengan menjalani thariqah, dan seseorang tidak akan bisa menjalani thariqah kecuali dengan menggunakan atau menjalani syariat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan fid dini wa dunya hatal akhirah, dan kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.